Wata urang yak temayang bak Sayyidina Umar putra dayang. Wahai Umar, kenapa aku melihat dirimu begitu tenang dengan persoalan dunia? Seolah-olah engkau tidak punya masalah apapun. Padahal yang kami tahu, engkau itu beribu-ribu masalah bersamamu. Nyawa golom selesai lain katruk. Nyawa golom bereh lain katruk lain lombak dihulir drone. Tapi ada kamu yang drone rilek-rilek mendek. Drone hana susah, hana gundah, hana dengan persoalan yang nabak drone dumnya. Nah jawablah Sayyidina Umar, apa yang aku takutkan dan apa yang mesti aku risaukan. Aku terlalu percaya, aku sangat percaya dan selalu akan percaya terhadap keputusan Allah. Karena aku yakin, takdir Allah yang telah diberikan kepadaku tidak akan pernah tertukar dengan takdir orang lain. Putra angkat ibu udah. Lega buah. Jatah ketanya wahai teh kegamu. Yang kan pastikan di Allah Ta'ala tanyan hak ketanya wahai han mutuka ngawur lain. Allah Ta'ala tak menuhana keterima mpi. Ku minta proyek ya. Kau yang leh tulak jauh burungnya. Begah ya, tau yang ten tulak dum no, cokah. Nauri ten tulak emang belah berthen. Begah, ya kira tulak apa belum. Cokah. Yang kali hatikin, kali pulan, kali pulen, mengerti. Nah syarat yang hantip tabo. Puan bunuh kapah, dadok kehantiman. Lihat saya di nama, wadah yang pegah abad, yang pegah abad di ke urang mima, di ke sahabat. Yang pegah abad di ke sahabat, yang putupat keputusan Allah. Allah Ta'ala tidak akan pernah menukarkan takdir seseorang dengan orang lain. Kalau memang Allah Ta'ala telah memastikan aku begini, kenapa aku takut dengan hal yang lain? Dan barangkali hot aja, itu pasti akan lagi. Kun Syekh Abdul Qadir Jailani, rezeki yang telah Allah Ta'ala bagi-bagikan, la yazid, han lebih syaram dua. Menyejatah kekayaan ketanya uronyo tertuh ribe, nyan hana tertuh tipluh. Andai kata lebih bak tertuh tipluh rezeki dayu, tipluh ribe nyan kan hak ketanya. Menan kejadian. Olehnya wala nuksan dan han kurang. Daripada yang kalah gede-gede li Allah Ta'ala yang kena beri li Allah. Walai takadam, poh padup tanya merempak peng. Nyo tak kerja, bunuh maghrib nanti. Nanti malamnya, ataupun tak kerja, tanya dari bengah poh lepan, sampai poh enam. Rezeki katanya, tertuh ribet, poh padup merempak. Poh tiblah kepegah li Allah Ta'ala. Lang ilmi Allah Ta'ala tanya poh tiblah napeng tertuh ribet. Nyan hai te bak jem poh dua belah. Dan hai yatret bak jem poh tiblah. Walaya takhar, menyekan pegah potiblah hai ee bapoh dua belah. Falima syakka lima, tadamman Allah azza wa jalla. Kenapa engkau meragukan dengan apa yang telah ditanggung oleh Allah Ta'ala? Pakan ketanyuhan dan terima tanggungan Allah.